kontraktornya siapa? Oh, jenengan. Wis tau nonton videoku nendang tembok? Sudah pernah ya? Enggak perlu diulang ya. Iya. Selamat datang. Selamat siang. Kawan tanin pun lahan ngasih semacam gambarnya api ini ya. Ya, industrial ekologi. Ya, industrial lebih bagus ini. Kontraktornya siapa? Oh, jenengan. Wis tau nonton videoku nendang tembok. Sudah pernah ya? Sudah. Gak perlu diulang ya. Ya. Artinya saya percayakan penuh. Pertama kualitas. Dua, jangan dikurangi. Ditambahi boleh, tapi jangan ditambahi masalah. Ini peringatan ini ya. Jangan dikorupsi. Nah, ini saya pesan kan. Setuju. Di sini ada premanya enggak? Ada ini Pak Bambang sama saya, Pak. Ya. Ada yang kalau ada yang minta-minta ngawur, enggak usah dikasih. Enggak. Kalau enggak laporkan ke kita. Ya, oh, tapi ya. Pak Lulus. Ya. Kita nggih Pak Lulus nggih. Siap. Ben lulus itu. Amin. Sehingga kita persembahkan karena ini perjuangannya pirang tahun Mas? 8 tahun Pak. 8 tahun. Ini wajah yang paling nyebelin. Bupati mana ya Pak Bupati ya? Pak Bupati. Enggak Pak Bupati mau saja karena dulu pertamanya beliau sejak kewenangannya masih di Kabupaten. Bupati betul. Ya, betul. Jadi beliau itu tingkat kecerewetannya tinggi dengan Pak Bupati, maka sampai pindah ke saya, tapi saya minta sabar, memang harus direncanakan. Termasuk yang kemarin yang studi banding ini. Cilongo Pak. Cilongo. 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 Jadi nanti yang buatan nggak bisa kita teriak-teriak begitu terus kutu-kutu ndak. Kalau saya tegas karena apanya ada bu kepala dinas, maka kita hitung rasionya berapa tingkat kelulusannya, ada nggak sekolahnya. Terus yang kedua nanti kita juga bicara di sana ada sekolah nggak sekarang existing gitu. Kalau ada sekolah existing, jangan sampai negeri kita buat di mana-mana swasta orang itu ya bahaya. Tapi kalau kita hitung, memang kita tuh masih butuh sekolah banyak sekali. Maka nek pakai ilmu kudur apa yuk? Tapi kalau ilmu sabar sudah ada buktinya. Ya. Dan ini dulu bukan tiba-tiba ya Mas. Betul, ya, betul. Prosesnya tanahnya disediakan. Dulu kita sharing, kalau nggak sharing juga saya. Nah Cilongok mungkin saya minta kemarin, belajar aja ke Lumbir. Bagaimana caranya? Soalnya aku mikirin kayak gini nih, nanti sekolah jadi baik, kita masih punya problem nanti. Gurunya. Iya, ya, betul. Nanti gurunya ya bingung. Wah saya nggak mau Pak tempatnya desa, ngono. Terus nanti kita tawarkan kepada yang tidak PNS. Ya. Kalau yang tidak PNS gimana? Ya Pak, asal saya jadi P3K. Ya wes P3K. Terus mulang ya. Itu yang komitmen. Karena gini, mengabdi begini apa namanya punya tidak hanya sekedar cari enak, tapi ada kalau guru itu, ya Pak, nggih guru nggih Pak. Itu yang PGRI itu. Ada semangat yang apa ya? Menciptakan SDM yang bagus ya Pak. Ya memang banyak kekurangannya, itulah pejuang-pejuang. Maka pahlawan tanpa tanda jasa kalau zaman dulu orang bilang. Ini mantan banyak. Ini katanya mantan guru juga Pak. Mantan guru? Iya. Oh, SPD. Lurah raga beliau. Sekarang jadi lurah. Maka bro kontraktor ya. Seperti ya. Terus mendadak membayar. Nanti tanya, jenengan tonton berkali-kali YouTube saya. Apa maning ya? Apa maning? Setuju lah. Setuju ya gue ya. Siapa pengawalnya Pak? Udah. Jemira ini. Siap. Tapi dia minta uang nggak? Belum pernah Pak. Belum pernah. Fasilitasi malah betul. Saya memfasilitasi. Ikhlas ya. Makanya saya bilang jangan dipotong dulu rambutnya sebelum jadi. Dua. Lihat YouTube saya lagi waktu saya ngelihat puskesmas di Cilegi. 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 Sudah lihat? Cilegi kemarin. Sudah? Sudah. Hayati dua video itu. Hayati dua video itu ya. Artinya apa? Yuk kita persembahkan. Karena ini insya Allah apakah arsiteknya, apakah kontraktornya, apakah inisiatornya, apakah pemerintah di desanya, apakah guru yang di awalnya. Insya Allah ini ibadah jenengan. Amin. Ini ibadah loh Mas, karena sekolah itu
nyetak orang, insya Allah nanti jadi seseorang. Siapa tahu nanti dia akan menjadi orang yang barokah, kerjanya amin. Lebih banyak, membereskan di sekitarnya, di sini. Wah, ini tetap jadi hutan, nggak apa-apa. Hutannya nyaman, dekat dengan sini, itu luar biasa. Itu yang kita harapkan. Kecil tidur di sini. Dekem gitu atau enggak? Langsung dari orang-orang sini. Orang sini. Ulang ngomongin gede kok. Tipar. Si barang. Pada nyambut gawe kan. Ya. Ya. Ngomongin gede mae. Si barang. Boleh burung ini apa gede? Pasul. 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 Foto jam piro gede ne? Jam 4. Jam 4. Oh, jam 4 Yusuf. Awan ya. Magrib wae lah. Ya. Ben kuwi putu-putu. Cepet dadi ya. Cepet dadi. Ya. Pengen jengger Pak Bupati, pengen jengger. Sedang aja Pak. Udah oke belum Pak dari ilmu insinyur? Ilmu sipilnya udah oke belum? Terima kasih. Terima kasih. Hei, ya itu kapur Pak, kapur. Oh, Pak. Jangan ngamuk ya. Pak RT-nya, RT-nya di sini. Oh, Pak RT, kagak temen ya. Priwe aman, Pak. Alhamdulillah. Pak RT dibutuh Pak RT. Dijaga ya Pak RT ya. Iji dijaga. Ah, jangan premane ke gue. Insya Allah aman. Sing korupsi, weh ya. Jangan tuh dijaluk lah ya. Iya, galak apa lagi ya? Dia pun sering kepanggil. Sering? Ya, cok jalukan apa orang? Pulung-pulung buatan kartu gitu. Oh iya, maksudnya kartu gitu. Malah pulang senyum pun, Pak. Bukan sih jaluk karo Bimpro ini apa-apa lah. Apa-apa. Buatan, Pak. Mabuk apa biye? Bumpun. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya. Iya. Dari sana ya, yang ini. Sana, Pak. Ya, lihat sana ya. Kesini. Tadi nganu Pak. Pengawasnya siapa? Ah. Biasanya penyakit pengawas itu enggak usah datang diwai duit. Oh, enggak, Pak. Tenane, enggak lah ngarep Pak Lulus. Setiap hari kok datang, kebetulan nempat di rumah saya. Kosnya ke Pak Mangatan. Dan ngarep aku ya ngono. Betul itu setiap hari. Nyong mulai kok beda. Iya. Mas Ilham, sampaikan Mas Ilham. Jadi ada arsiteknya, dengan pengawas, nah yang kerja apa namanya dipas-pasin biar nanti nggak bongkar begitu. Pokoknya cek aja mas, tukang-tukangnya ya betul-betul komposisinya sesuai, sesuai aja saya mintanya, sesuai dengan speknya, kerjakan dengan baik, insya Allah beres. Estor. Pak RT. Pak RT, ya. Lalu ya. Lalu ngawasi anak pengawasnya, ya. Iya. Ini yang gedung apa ini? Gedung itu ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang pengambil, sama satu lab komputer. Yang berikan nanti untuk RPS. Ini yang B tadi? Yang B. Ini yang B ya? Terus yang satu yang sana, kelasnya yang sana nanti? Kelas di sini, Pak. Oh, kelasnya sini. Ruang praktek. Oh, praktek, ya. Ini kelas berapa? Sekolahnya di mana? Oh, kamu sekolah di mana? Lumbir. Kelas berapa? Lima. Oh, Pak Ganjar di Kak Krono, Pak. Kalian ini, Pak. Oh, ya. Anak nomor berapa, Bu? Oh, pertama. Besok anaknya jaga-jaga ya. Malah jaket, Pak. Anak lorok, Pak. Jaket, baik. Ya. Selfie. Ya. Nyong tapak selfie lah, Pak. Selfie Pak. Lu ana landane ya. Landane. Ya sesar. 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 Ya Asi, itu cucu saya Pak. Asi eksklusif, ya. Ya, susunnya tiga anak ya. Anaknya ben sehat. Selfie gak? Demot-demot ya. Asi ini tiga anaknya. Wisma. Ya udah. Wes titip ya semua ya.
Titip ya, sing klambine abang kuwi lho ya. Siap. Ya, ini perjuangan sejak 2014 ini nih. Ini yang perjuangan Jarot Gondrong ini ya. Jadi ini dulu sejak zaman Pak Husein juga apa namanya masih memegang kewenangan saat itu. Tapi tidak bisa jalan-jalan. Ini cukup lama perjuangannya dan sharingnya dari masyarakat juga bagus. Bahkan dulu kita minta, oke, kita bangunin tapi tanahnya dari daerah. Ini cara kerjasama yang bisa kita kerjakan. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ya Pak Bupati memimpin, kewenangannya berpindah. Akhirnya kita diskusi dengan warga, diskusi dengan kelompok masyarakat, diskusi. Ya alhamdulillah setelah sekian tahun mulai berjalan. 8 ini 28 tahun ya. 8 tahun. Dua lokal akan kita kerjakan dan nanti akan berkembang lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini sekolah vokasi ya. SMK nanti jurusannya kan otomotif sama permesinan. Sehingga kita harapkan nanti ya bisa kayak SMK Jateng yang di Purbalingga tadi. Bisa bekerja sama dengan industri besar gitu ya. Dan tadi saya dorong mulai dari awal kita minta disiplin. Kita minta, jadi nanti ini meskipun sekolahnya tidak boarding school, kita harapkan nanti kedisiplinannya kayak SMK Jateng, karena mereka akan dicetak betul-betul menjadi skilled labor gitu ya. Maka disiplin, tertibnya, semuanya nanti kita minta. Termasuk tadi saya minta, ayo yang di boarding school koreksi kedisiplinannya, kebersihannya, cara naruh peralatannya gitu ya. Ngambil harus balik di situ, nggak boleh mencuri. Terus kemudian apa namanya, nggak boleh bertebaran, agar mereka disiplin. Oh, disiplin sih insya Allah bagus dan tempatnya bagus ini, tidak apa namanya, tidak mudah orang juga menjangkau, tapi mudah-mudahan tempatnya juga cukup bagus lah, asri ini. Sebenarnya kemarin waktu saya ke mana, Cilongok juga ada yang meminta, dan sekarang dari dinas sedang menghitung di seluruh Jawa Tengah dengan model PPDB yang pakai model zonasi, daerah mana yang blank spot gitu, daerah mana yang terlalu jauh, daerah mana yang kemudian perlu kita bantu. Tapi kita juga mempertimbangkan sekolah swasta loh ya. Betul. Karena sekolah swasta itu juga perjuangan apa ya, pioneering yang ketika pemerintah itu belum bisa hadir, mampu. Swasta itu hadir soalnya, dan itu penting. Kalau nanti daerah-daerah tertentu, kayak kemarin saya menemukan, saya lupa kemarin di mana, Pak ada SD, SD-nya sekarang nggak ada murid. Menjenengan ya? Pak Bupati kayak kemutan aku. Jadi itu ada SD, SD-nya nggak ada murid. Pak, dikonversi aja Pak menjadi SMA atau SMK. Oke, gitu lah. Tinggal nanti tesnya dihitung. Oke, pokoknya saya ingetin, kualitas bagus, jaga integritas. Kita akan cek, oke? Matur nuwun semuanya, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.